selamat pagi. Okey, hari ini kami di Bengkel Penyelenggaraan 4x4 daerah Segamat 2019. Okey, di sini ada kalangan pelatih-pelatih daripada Segamat Baru dan daripada Segamat lah, daripada Pemanis, beli jitu. Okey, hari ini kami akan buat satu amali dan macam mana daripada Encik Faiz menunjuk kami, tunjuk ajar semua. InsyaAllah apa yang kami dapat semua ni, ilmu-ilmu daripada Encik Faiz, kami akan usaha lah. Okay, itu sahaja, terima kasih. Tambah je lebih, tak tambah. Eh, duduk sini. Pintu tutup. Tu ada modul kita sepanjang 5 hari je. Boleh lah kalau nak baca-baca untuk menyambil. Program ni kita akan laksanakan daripada hari ini hingga 17 hari bulan. 13, 14, 15, 16, 17 hari Khamis baru habis . Jangkaan kita punya program 9 hingga pukul 5 petang. Maknanya sehari 8 jam. Kita punya syarat kena ada 40 jam. Itu kita buat 5 hari. Okey, terlebih dahulu yang dihormati Cik Hayati selaku penolong pegawai Jabatan Belia dan Sukan di Arab Segamat, Cik Amizam, penaung jitu pemanis yang banyak memberi sokongan. Boleh kata ini separuh daripada jitu . Tahniah. Semua berserta-berserta. Okey, saya kenalkan dulu diri saya. Saya Abang Faiz bin Muhammad. Boleh panggil Abang Faiz je. Selaku 20 ke 21? Tahun ni 20. Nama panggil? Azri. Assalamualaikum, saya Muhammad Iman Arif. Umur 19, duduk di Pemanis. Panggil? Alif. Kau dah tutup kat kabar tu. Okay. Assalamualaikum, saya Muhammad Iman. Dari Pemanis. Pemanis? Panggil Iman dia. Umur 18. Nama saya Fadrul Akbar, panggil Iwan dia. Umur 28, duduk di Pemanis. Umur 28? Okay, awak paling tua kan ni? Dia kalangan peserta? Saya tadi tu? Bawa sama. Saya Assalamualaikum. Okay, okay, buat. Okay. Ada tak yang pernah kerja bengkel ataupun penolong pegawai belia dan sukan daerah Segamat, mewakili pegawai belia dan sukan daerah Segamat yang ini sedang bercuti? Jadi saya pertama sekali saya ingin ucapkan banyak dan syabaslah terutamanya kepada Cik Faiz kerana bersedia menerima pelajar-pelajar ataupun boleh dikatakan peserta lah, pelatih pelatih Y-Carrier Seliwa Tengah Dengan Selamat pada tahun 2019 ini. Okey, tujuan kita mengadakan khusus ini ataupun latihan ini adalah untuk memberi kemahiran kepada tuan-tuan dari segi baik pulih enjin dan menyelenggara penggeraan kereta dan bantuan kapal. Ambillah peluang yang
kami adakan ini kerana ianya percuma dan ada bayaran rata. Dapat lagi fail, dapat lagi buku, dapat lagi modul. Ambillah peluang selama 5 hari ini untuk menambah kemahiran anda. Sekarang ni kemahiran adalah penting bagi kita. Walaupun tidak banyak yang dapat kita belajar sebab tempoh pembelajaran adalah 5 hari, tapi jika ada minat, bolehlah terus bekerja ataupun mana-mana bikin kerja-kerja pahit sekali kan. Begitulah yang saya, yang kami cuba. You share gerakan yang baik pulih 5.4 Peringkat Daerah Sabah 2019.